Hai teman-teman, jumpa lagi di sharing bersama Toyspediana dan Diecastpediana. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan memberi komen ataupun saran kepada channel ini. Semoga kami menjadi channel yang lebih baik buat teman-teman semua. Kali ini kita akan bahas sesuatu juga yang mungkin buat teman-teman penggemar Cherokee. Oke, teman-teman, seperti yang saya tunjukkan seperti ini, mungkin teman-teman yang penggemar Cherokee agak sedikit aneh melihatnya, karena memang dari packagingnya adalah merupakan edisi HG Nostalgic Set, yaitu Cherokee Limited Special. Karena di dalam packaging ini semuanya adalah mobilan Cherokee yang bertemakan VW Kodok, VW Kombi, dan juga VW Varian. Padahal harusnya packaging ini adalah berisi kurang lebih ada 15 mobil-mobilan bermacam-macam dari Cherokee seri HG yang dirilis ulang oleh Cherokee menjadi edisi Nostalgic Set. Saya akan tunjukkan bahwa edisi aslinya adalah seperti ini. Kita bisa lihat di situ ada mobil Jimny, kemudian di sebelahnya ada VW Golf putih, kemudian ada mobil VW Chop Top, kemudian juga ada Super Beetle warna kuning dan warna biru, ada juga mobil Toyota Hiace dan Subaru, ada juga Lancia, ada juga mobil ini apa ya, kurang lebih seperti Subaru, ada juga Toyota Nissan Silvia. Kemudian juga ada mobil Ice Cream, itu kalau nggak salah mobilnya jenis mobil Dodge, dan yang lainnya. Karena saya adalah penggemar VW, jadi akhirnya saya beli set ini gara-gara pertamanya memang karena di set asli ini Golf, ini VW Chop Top, ini VW Super Beetle, ini juga VW, kemudian ada lagi. Jadi Golfnya ada satu, VW-nya ada tiga, ada dua tiga. Jadi kurang lebih ada empat mobilan VW dalam satu packaging ini. Nah, sisa yang sebelasnya itu kebanyakan saya jual secara terpisah kepada teman-teman kolektor daripada Cherokee tersebut. Kemudian dari ini saya akan keluarkan. Saya dilihat bahwa memang aslinya dia memiliki daripada packaging ini, urutan ini berbentuk, maksudnya kotak daripada casing ini adalah untuk mobil yang ada yang bukan untuk mobil di sini. Jadi akhirnya saya membeli satu persatu ataupun mengambil dari koleksi VW-VW saya yang ada, lalu dimasukkan ke dalam packaging ini. Kita bisa lihat di sini adalah VW Kombi. Dia punya slotnya memang tidak pas karena memang bukan buat ini aslinya. Ini aslinya mungkin entah itu mobil Subaru ini sepertinya, atau juga mobilnya Hiace. Jadi harus dipaksakan untuk memasukkannya. Kemudian saya masukkan ini ada Varian. Mungkin dia kelihatan lebih bagus ya. Oke, bisa seperti ini. Jadi memang ini adalah sebagian kecil dari edisi Volkswagen yang dikeluarkan oleh Cherokee. Ada juga yang edisi lama, ini edisi lamanya Cherokee, ini masih mungkin Jepang kayaknya. Oh, ini udah made China. Kemudian ada juga ini udah buatan Taiwan. Oke. Karena memang karena saya membeli set ini dalam dua box, nah, saya memiliki juga satu lagi edisi yang saya sedang mencari untuk mengisi kekosongan yang, jadi masih ada kosong 1, 2, 3, 4, 5,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya masih membutuhkan 8 lagi mobil lain VW Choro Q yang akan saya isi di packaging kedua. Saya akan tunjukkan perbedaan antara yang lama dan yang baru daripada kedua edisi ini. Oke. Saya ambil contoh tadi yang di mobil ini. Ini tadi Mas udah buatan Taiwan. Ini buatan Taiwan, kita bisa lihat di bawahnya. Tapi yang ini aslinya dia masih made in Macau. Mereknya Tonka dan satu lagi Choro Q HG. Dia punya motif sama, mungkin bisa lihat di sini nanti. Oke, sebentar. Saya tunjukkan di sini. Jadi ini merupakan dua item yang berbeda. Oke. Dua item yang berbeda. Maksudnya berbeda daripada segi edisi rilisnya. Satu yang lama, kemudian kalau kita lihat bagian belakangnya, dia memiliki itu yang berbeda juga. Satu ada turbo Tonka kalau nggak salah, satu lagi udah nostalgic set. Untuk detail yang lain sebenarnya sama ya, ada angka 4 di kacanya, ada strippingnya sama, kemudian ini kondisinya udah bocel-bocel ya. Tapi ya tetap saya simpan karena memang saya dalam rangka memenuhi packaging yang berikutnya. Sebenarnya saya memiliki lagi juga yang mirip-mirip kayak gitu, tapi saya lupa meletakkannya di mana ya. Yang jelas ini saya ambil contoh misalnya nih VW Golf. Ini VW Golf-nya masih made in Japan. Di sini ada tulisan made in Japan. Kalau yang dirilis ulang sama nostalgic set ini udah buatan Taiwan. Tetap sama-sama VW Golf walaupun beda tema ini. Nah, ini ada Golf-nya pun dia mention di sini adalah Golf-nya GTI. Di konten sebelum ini saya ada bahas juga tentang kenapa Golf GTI. Nah, ini juga bahkan sampai untuk jenis di sini pun dia masih menggunakan VW Golf-nya adalah VW Golf GTI. Nanti kita bisa lihat, perhatikan perbedaan detail daripada kedua mobil ini. Ada juga satu lagi VW Golf-nya seperti ini. Ini udah buatan Cina, tapi kita bisa melihatkan bahwa ada tiga VW Golf yang berbeda dengan tema dan tiga negara pembuat yang berbeda. Satu Taiwan, Jepang, dan China. Kita bisa lihat belakang juga dia punya detail yang berbeda, tetapi kalau melihat daripada yang bagian tengah, basically semuanya adalah mobil-mobil Volkswagen Golf GTI. Nah, dia akan berbeda model dengan VW Golf yang udah keluaran yang lebih modern. Ini sama-sama MK1, tetapi ini yang basicnya. Jadi sesama Golf, ini Golf Basic, ini ada Golf GTI. Jadi di konten sebelumnya saya juga ada mention tentang kenapa Golf GTI. Jadi teman-teman mungkin bisa tonton soal GTI sama yang non GTI di dunia mainan. Nah, ada juga Choro Q yang chop top ini, dia adalah edisi daripada Mickey House. Mickey House ini adalah salah satu produsen ataupun rumah produksi dari pakaian anak-anak yang ada di Jepang. Dulu pun sempat ada tokonya ini, kalau nggak salah di Plaza Senayan, dia blank. Tapi ini adalah Choro Q dan juga base-nya juga blank. Nggak tahu apa karena memang dia tidak menggunakan produk Choro Q, tetapi yang jelas dia punya casing, dia punya bentuk itu sama persis dengan Choro Q dan juga termasuk velg-velgnya dan fungsi belakangnya pun sama, full back. Sedangkan yang ini adalah edisi China tapi mirip-mirip Captain America, tapi bukan Captain America sih, mirip-mirip aja bentuknya mobil-mobil chop top. Jadi di sini saya hanya ingin menunjukkan bahwa kita bisa mengkoleksi apa saja sesuai selera kita, karena memang kenapa? Karena memang ini adalah hobi kita, justifikasi terhadap apa yang kita sukai.
bukan apa yang sedang ramai dibicarakan di pasaran ataupun di dunia para kolektor mainan ataupun koleksi diecast. Jadi ini sebagai pandangan aja, sebagai sharing dari saya. Sampai ketemu di sharing bersama Toyspediana dan Diecastpediana berikutnya.